Good morning guys, hari ini kita mau kemana Liv? Tapal Pagadi mau makan barbecue. Barbecue apa tuh? Brazilian barbecue. Jadi tempatnya ini baru, totalnya sebelumnya itu ada 3 Brazilian barbecue sebelumnya. Kira-kira dia bakal di peringkat keberapa sih kalau kita harus judge dari segi rasa, kualitas, service, sama harga? So yeah, let's go. Oke, kita baru banget sampai, keadaannya sekarang hujan. Jadi lokasi tempat ini di dalam Sedayu City. Itu deket banget sama Chinatown yang di Kelapa Gading. Old Shanghai itu, jadi dia deket banget. Reachable lah untuk kalian yang tinggal di daerah Kelapa Gading dan sekitar. Kita datangnya masih kepagian. I guess we'll be waiting in the car for, I don't know, kalian nunggu lapar juga. Karena kita mau menggila. Right, let's go. Kurang lebih kayak gini tempatnya. Dia kayaknya lokasinya 2 lantai, cuma kita bakal tanya sama manajernya kali ya. Nah, di sini lantai 2-nya, as I mentioned before, ada liftnya juga. Kita lagi menajak sama bapaknya untuk tour ke atas. Tadi nama bapaknya siapa, Pak? Saya dengan Rusli. Pak Rusli. Pak Rusli bakal ajak kita jalan-jalan di Brasa nih. Ini second floor-nya basically sama seperti yang kayak di bawah sih. Kayak gini. Cakep sih. VIP room-nya di sebelah mana, Pak? Ini nih. Oh, di sini. Justru. Oh, jadi ini VIP room-nya justru di sini nih. Nanti dia bisa di-scut untuk 30 orang ya, Pak? Maksimal 30. Oh, jadi sebelah sini nih, guys, yang bakal ditutup jadi VIP room. Nah, dari sini sampai ke ujung sana. Gitu. Ya, yeah, gimana, Liv? Kalau menunya sini ada 4 paket. Yang paling murah itu Rp199.000 plus-plus dapat 6 jenis dan dia dapatnya 60 menit. Terus kayak yang kedua itu dia ada Black Angus Regular, itu mulai dari Rp299.000, durasinya itu 90 menit, 7 jenis daging. Nah, kalau misalnya lanjut lagi nih ke Black Angus Premium, dia Rp399.000, 90 menit, 9 daging. Yang paling supreme banget itu namanya Wagyu Supreme, Rp499, 90 menit juga, totalnya 9 juga. Terus di sini dia no pork, no lard. Terus habis itu ada guaranteed. No pork, no lard, 100% real meat, no melting. Enggak. Kayak iklan ya? Udah. Oke, okay, kita coba. Kita pesan yuk. Kita pesan. Mas, kalau untuk cara pesannya tuh gimana? Boleh tolong jelasin nggak? Okay. Untuk salad sama dessertnya, langsung aja ambil di buffet. Yeah. Kalau kata mau daging, yeah, ya tempelan hijau. Uh-huh. Nanti tim Chorasto kita akan datang bawa daging. Oke. Okay. Ya. Kalau kakak mau pineapple, nah, yang merah. Ini nanti pineapple-nya juga bebas, Kak. Mau apa, after daging atau mau sebelum daging bisa. Nah, nanti kalau mau kata mau flip dulu, kosongin aja. Dimiringin dulu, yeah, gitu caranya. Nah, ini pertanyaan yang sering banget ditanyain sama viewers aku nih. Kalau misalnya di sini, harus pilih dagingnya itu berurutan nggak sih? Apa kayak sebebas kita aja maunya? Biasanya kita dimulai dengan jantung sama sosis. Yeah. Nanti kita keluarin semua. Nanti kita tutup. Kakak nanti kalau mau dagingnya apa, tinggal minta aja. Tapi kalau misalnya kita nggak mau jantung sama ayam, tinggal di skip aja. Skip langsung boleh ya di sini. Boleh guys sih, nggak harus kayak berurutan sampai kalian kenyang baru pesan daging yang kalian mau gitu. Kasih ya. Yeah.
The food is finally here. Kita mau makan apa aja, Liz? Ada 7. Ada gorengan, ada karbo, ada ayam, ada cheese bread, ada sayur, ada daging. Kamu pasti mau daging? Aku pasti mau daging. Aku harus daging duluan sih. Kalau gitu aku juga. Oke. Tadi kita ambil udah ada cupam, ada pikanya, dan alcatra, betul. Tadi kita sempat cobain cupamnya dulu before we're recording. Dan cupamnya enak. Ini sih di atasnya bisa peringkat 1 kalau nggak peringkat 2 sih. Kalau judging from the cupamnya doang ya. Terus lo kalau kesini ke Brazilian barbecue pasti di serves ini nih, cheese bread yang kayak gini. Kita mau coba sih. Karena kita mau coba dulu, apa dulu? Pikanya? Pikanya. Oke, okay, let's go. Nih. Okay. Yang lebih banyak fatnya katanya. Yuk, kita coba pikanya. Pikanya, cheers. Cheers. Wow. Mantul sih. Kamu coba saus apa yang enak? Chimichurri. Chimichurri? Let's go, let's go. Yeah. Kita try chimichurrinya. Wow. Saus-sausnya legit enak sih. Ya? Iya. Gak yang kayak ngasal buat gitu. Aku happy sama cupam, happy sama pikanya. Let's try di alcatra. Alcatra? Alcatra, cheers. Lebih lembut dari pikanya. Aku lebih suka pikanya. Aku lebih suka alcatra. Oke, kita cobain apa lagi, Liv? Aku cupam lagi yuk. Cupam lagi? Iya. Yeah. Oh, ini cupamnya lembut banget sih. Wah, gila wanginya. Aku kali ini tipenya mau pakai sambal matah. Lucu sih ini ada sambal matah, kenapa ya? Iya, sausnya sini lucu deh, dia kayak apa sih, kearifan lokal gitu loh. Ada sambal matah, ada apa nih, kecap. Kecap manis, kecap manis. Bawang gitu. Iya. Cobain sambal matahnya, sama kiupnya. Go. Gimana sambal matahnya, enak? Favoritku alcatra cupam. Kalau cupam lebih berlemak gitu ya. Oke, mau cobain apa lagi, Bev? Ini? Oh, ya. Cheese bread? Cheese bread cheese. Baunya sih kayak keju parmesan. Juicy banget ya. Tapi oke lah. Satu bagi dua. Chicken ya. Cheers. Cheers. Oh, yang menarik juga ya. Di sini tuh ada ini nih. Dia wings. Cuman codingnya itu dia mirip sama KFC kalau menurut gue. Cheers. Chicken wing cheers. Bumbunya enak banget. Warnanya apa ya? Dia kayak full of MSG gitu loh. Kena bibir langsung kayak bursting in flavor. Ciuman semuanya enak. Halo, ini dengan siapa? Hai, aku Ilya. Ilya selaku one of the owners. Oke, okay. Aku mau nanya, yang bikin si berasa ini beda sama Brazilian barbecue lainnya apa? Daging sih, kita sih pasti offer the best. Oke. Okay. Rasanya sih enak sih emang. Dia sausnya juga semuanya legit enak gitu. Oke. Okay. Jadi servisnya juga bagus BTW. Ramah-ramah banget. Iya. Yeah. Dagingnya cepat keluar sih. BTW tadi ada spanduk. Kalau lo ulang tahun, diskon 50%. Oke, okay, next lo mau cobain nasi gorengnya. Cuman tiny bit aja, sedikit aja. Cheers. Buat juga sih. Oh iya. Secara rasa enak sih. Kayak dia perak gitu nasinya. Iya. Yeah. Kita coba stroganoff sekarang. Stroganoff. Stroganoff cheese. Wow. I like.
Ini tipe dagingnya selipi ya, suka kayak gini nih. Dia kayak langsung hancur gitu loh. Iya. Nggak ngelawan. Iya, kayak dia nggak ngelawan. Kayak gue. Oke, cobain ini ya, spaghetti. Cheers. Ini just okay. Ini plank. Ya, aglio maksudnya ada sedikit kayak spiciness to it, tapi there is no spiciness to it. Kita ada apa nih sekarang, Liv? Kaki kambing. Lamb leg. Yeah. Oke, kita cobain. Bau kambingnya berasa banget ya. Iya gak sih? Oh iya ya? Kenceng. Oh iya. Cheers. Untuk sih. Kok ada kayak lime gitu ya? Ya. Oke. Okay. Oke lah. Enggak, bukan favorit kita ya. Enggak ya. Okay. Tapi ini secara teknik masaknya sih sebenarnya benar-benar dia jago sih, kayak empuk, Liv. Iya. Enggak semua orang bisa masak ya sempuk ini, iya enggak sih? Terus kayaknya sama dia dibalancein pakai herbs sama lime-nya gitu deh. Biar dia enggak bau badannya. Ambil nanas ya? Iya. 1, 2, 3. Nanas, cheers. Cheers. Oh, wanginya. Enak. Enak ya? Enak. Kayak cinnamon-y, terus apalagi, Liv? Kayak ada smoky taste. Enak sih, favorit. Oh, enak. Make sure kalian makan ini banyak setelah makan daging supaya turun kolesterol ya. Wow. Mari kita coba. Cheers. Kamu suka aja. Kayak garlicky banget. Tapi secara tekstur agak melawan. Next kita ada mushroom soup. Konsistensinya bagus, kental. Kita cobain on its own dulu. Wow, enak banget. Keren. Mau kita coba? Oh. I know, right? Yeah. Gurih. Wangi. Konsistensinya pas ya. Jadi aku pikir kayak bakal keluar kayak truffle gitu, ternyata enggak. Iya. Yeah. Jadi dia pure mushroom. Okay. Terakhir kita ada apa? Ada dessert. Dessert section. Karena there's always space untuk dessert. Right? Enak loh ini dessertnya. Sebenernya enak. Gitu ya? Enak loh ini. Oke. Okay. Sekarang kita jump into conclusion. Kamu gimana? Lipia? Jadi kita ambil paket yang Wagyu kan? Iya. Yeah. Itu 499 kaktus plus. Terus kalau kit setengahnya. Semuanya kayaknya dapat wagyu gitu ya. Yeah. Overall, aku suka sih. Dagingnya enak banget, buttery. Gitu. Terus side dish-nya juga enak-enak, nggak asal gitu. Dan menurut kamu worth it kah? Gitu. Kalau buat aku untuk harga 499, kamu dapat wagyu, pelayanan yang kayak gitu worth it sih. Oh iya sih, dan ini all you can eat ya. Menurut aku ini 11-12 sama Tukarus, saingan. Kalau Tukarus dia lebih banyak side dish, kalau ini nggak begitu banyak tapi enak-enak gitu. Kualitasnya sih, dagingnya sih kayak bateri banget. Kalau buat aku juga sama sih. Kalau misalnya kalian suka nonton Champions League bola gitu, ini mungkin di peringkat 1 bareng sama Tucanos juga kalau buat aku. Cuman secara side dish emang dia kurang banyak sih sebenarnya. Cuma yeah, I think that's about it. Okay. Kasihnya habis. So yeah,
That's about it. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ke keluarga dan teman-teman kalian kalau kalian suka video ini. Harus suka. Iya, terus kalau kalian punya tempat yang harus kita explore lagi in the future, comment down below. Nanti kita bakal kesana, kita bakal review sejujur mungkin biar kalian gak terjebak sama iklan-iklan TikTok. So yeah, see ya.